akan kita ikuti testimoni dan ijazah Hizib Nasor. Untuk ini, kepada yang terhormat Al-Mukarom Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Asep Syaifuddin Halim, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Al mukarramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, wabil khusus beliau Kiai Agus, Bapak Bupati. Mohon maaf bukan Bapak Bupati ya, karena tadi beliau menyampaikan atas nama pribadi beliau, Bapak Kiai Haji Muhammad Hadik, kemudian Bapak Kiai Abdul Karim, Bapak Kiai Haji Roziki, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka bagaimana menguatkan pemenangan Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin pada tanggal 17 April 2019 secara mutlak. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita perlu melakukan argumentasi, memiliki argumentasi kenapa kita harus memilih Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin. Mohon maaf panjenengan yang membawa handphone agar di-on-kan handphonenya. Kalau perlu monggo direkam juga tidak apa-apa, agar jangkauannya tidak hanya kepada panjenengan saja yang ada di sini, tetapi lebih luas sampai ke seluruh pelosok Temanggung nih, ke seluruh pelosok Temanggung ini dan bahkan ke seluruh pelosok Jawa Tengah. Sebab kita harus mentargetkan Jawa Tengah ini bisa menang 80%, sementara Jawa Timur 75%, dan kemudian Jawa Barat 60%. Ini target minimal kita. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, nanti saya akan berbicara lebih jauh, tapi saya kepingin mengawali kenapa kita harus memilih Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin. Walaupun tadi sudah ada penjelasan dari Kiai Abdul Karim, namun ada sedikit yang perlu saya ungkap kembali. Beliau ini sholatnya baik. Nih Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dari mana saya tahu kalau beliau sholatnya baik? Saya melihat langsung dari jarak 3 meter, tidak ada hijab antara saya dengan beliaunya, di Matof, di tempat tawaf pada tahun 2014. Saya sejajar dengan pihak keamanan yang memagari beliau. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya memang ingin betul-betul melihat ritual manasik beliau dalam melaksanakan ibadah umroh yang saat itu saya mengawal dari belakang. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, beliau sholatnya baik. Saya perhatikan ketika sujud, asabi'u qadamaihi tastaqbilul qiblah.
jari-jari kedua telapak kakinya menghadap kiblat. Ini kalau tidak belajar beliau bagaimana sholat yang baik, bagaimana kaifiah sholat, maka tidak akan bisa dengan demikian ini. Kemudian saya perhatikan ketika julus baina sajadataini ini, biasanya kita kalau julus baina sajadataini itu seenaknya sendiri lah, tidak memperhatikan harus seperti apa. Subhanallah, beliau yajlisu julusal iftiras. Terakhir ketika sholat beliau mau selesai dan ketika beliau tasyahud akhir, saya perhatikan bagaimana duduknya beliau, yajlisu julusat tawaruk, lengkap, artinya baik sekali sholatnya. Nah, bapak dan ibu-ibu sekalian, faida sholuhat fasholuha sa'iru a'malihi, apabila baik sholat seseorang maka baiklah seluruh amal-amalnya yang lain-lain. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ungkapkan kembali, setiap tahun saya mengikuti bahwa beliau mengeluarkan zakat, diumumkan berapa besarannya, berapa uang yang beliau dapatkan sepanjang satu tahun. Ini bapak dan ibu-ibu sekalian, artinya kemudian zakatnya beliau baik. Ketika sholatnya baik dan zakatnya baik, maka itulah presiden kita. Dalam Al-Quran disebutkan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wahum raki'un. Pemimpinmu itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang bagaimana? Yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kedua-duanya ada pada Insinyur Haji Joko Widodo dan tentu saja Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini bapak dan ibu-ibu kalian. Saya terang-terangan dalam setiap panggung-panggung saya mempertanyakan PKS dan PAN. PKS dan PAN, kenapa presidennya kau bukan Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin? Saya mempertanyakan Ijtima'ul Ulama, kenapa padahal referensi mereka yang utama kata mereka Al-Quran, sementara Al-Qurannya seperti itu. Tidak perlu tafsir, tidak perlu takwil, karena sudah sore. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Pemimpin kamu itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang beriman yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan mereka itu taat beribadah. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ini testimoni. Testimoni berikutnya, bapak dan ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan Bapak Prabowo. Satu saat datang ke rumah saya Insinyur Profesor Dr. Mahfud MD, berbincang-bincang dengan saya kurang lebih satu jam, lebih dari satu jam. Ada saksinya Dr. Haji Gatot Suyono dan ada M. Mas'ud Adnan yang sekarang juga beliau ikut. Beliau menyampaikan menyesal saya dulu menjadi ketua tim suksesnya. Kenapa Pak Mahfud? Saya bilang, tidak sholat ya Pak Prabowo itu. Saya ajak sholat Jumat, itu beliau mengatakan pening Pak Mahfud. Apalagi sholat biasa. Ini bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian 3 bulan yang lalu saya mengikuti sebuah paparan yang disampaikan oleh Roma Hurmuzi. Beliau menyampaikan, saya dulu mantan tim suksesnya Pak Prabowo. Saat itu ada kampanye di bulan puasa. Pagi-pagi beliau tidak puasa, beliau makan. Ini bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, oleh karenanya ketika saya di Madura, konon di Madura itu ada orang yang beristikharah, mengistikharahkan tentang Pak Jokowi dan
Pak Prabowo, saya bilang kalau ada orang yang beristikharah tentang Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti dimurkai oleh Allah, karena Allah tidak menghendaki yang demikian ini. Al-Quran menyebutkan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan kamu bertanya, jangan kamu beristikharah tentang hal yang jahat bagi kamu, kalau itu tasukkum maka akan mencelakakan kepadamu. Masa mengistikharahi yang satu sholat, yang satu tidak sholat, masih harus diistikharahi, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'annya jelas, tidak perlu ditakwili, tidak perlu ditafsiri. Sama dengan halnya tadi bahwa konsep pemimpin itu harusnya adalah Insinyur Haji Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Itu Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kita harus rasional. Orang NU itu di dalam mengambil sebuah keputusan harus al-akhdhu bil yaqin, harus mengambil sesuatu yang yakin, bukan sesuatu yang masih menjadi tanda tanya. Kalau Pak Jokowi itu yakin beliau telah melaksanakan programnya dengan baik, sementara Pak Prabowo masih tanda tanya, kita tidak boleh kemudian dalam mengambil sebuah keputusan tidak memperhatikan ini. Ketika kita ragu pada sebuah sholat misalnya, apakah bilangan rokaat kita 3 rokaat atau 4 rokaat, maka kita harus mengambil sikap bahwa sholat kita baru 3 rokaat. Karena jika kita ragu antara 3 dan 4, yang 3 itu pasti, yang 4 belum tentu. Ini Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Pak Jokowi ini adalah orang yang benar-benar, mohon maaf, kiprahnya di dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara betul-betul sesuai dengan apa yang ada dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Beliau melakukan tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah. Kiprah seorang pemimpin untuk rakyatnya harus diorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Ini Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saya pernah satu saat ke Hong Kong, diajak oleh Ibu Khofifah, karena beliau Ibu Khofifah ini telah melaksanakan deklarasi di luar negeri itu 7 kali. Ya, saya sendiri melakukan di Lebanon, kemudian di Maroko, kemudian di Mesir, kemudian diprakarsai oleh Ibu Khofifah di daerah-daerah yang orang Indonesianya banyak, di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, dan di Saudi Arabia. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, ketika saya berada di Hong Kong, saya berpikir tentang Hong Kong. Pada satu saat ketika proses deklarasi semuanya sudah diselesaikan, kemudian Ibu Khofifah mengajak jalan-jalan kepada pesertanya kurang lebih 30 orang satu bis. Saya tidak ikut karena saya seorang kiai, masa saya harus belanja ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya bertafakur di hotel, kenapa Hong Kong ini kok maju? Padahal kan kekayaan alamnya, kandungan buminya, iklimnya, cuacanya Indonesia lebih baik. Akhirnya kesimpulan saya, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, karena pemimpinnya di negara-negara maju telah berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, insya Allah Pak Bupati juga akan demikian, dan kemudian nanti akan membuat Temanggung ini akan maju, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Hong Kong itu maju. Orang kayanya banyak. Ada 169 ribu orang kaya di Hong Kong. Kriteria orang kaya menurut dunia yaitu yang penghasilannya setiap bulan 3 miliar. Kemudian income per kapitanya tinggi sekali. Setiap orang penghasilan setiap tahunnya 2 miliar. Ini Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Padahal Indonesia mestinya kalau orientasi pemimpinnya
dalam melakukan kiprah kerjanya berorientasikan kepada terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umat, mestinya akan lebih maju daripada Hong Kong. Kita menemukan sosok Pak Jokowi telah melakukan yang demikian. Saya ingin sampaikan kepada panjenengan dalam hal jalan tol saja agar kita paham. Pada masa-masa presiden sebelumnya, mohon maaf tidak bermaksud mengecilkan presiden-presiden sebelumnya. Saya tidak paham apakah mungkin karena memang kondisinya masih demikian. 48 tahun mulai Pak Harto sampai dengan Pak SBY itu hanya bisa membangun jalan tol sepanjang 700 kilo. Tetapi di saat Pak Jokowi baru 4 tahun beliau sudah bisa membangun jalan tol sepanjang 1400 kilo. Artinya capaian 4 tahun dua kali lipat daripada capaian 48 tahun presiden-presiden sebelumnya. Artinya lagi, kemampuan Insinyur Haji Joko Widodo dalam hal membangun jalan tol sama dengan 24 kali lipat kemampuan presiden-presiden sebelumnya. Tidak bisa dibantah karena memang ini adalah realistis, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Silakan mau dihoak, silakan, tidak akan terbantahkan. Dan nanti selama 5 tahun ini beliau akan dalam periode pertamanya beliau akan menyelesaikan sampai 1950 kilo. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya tinggal di Surabaya. Setiap tahun sekali saya pulang ke tempat kelahiran saya di Leuwimunding di Cirebon. Itu megah sekali. Karena biasanya 12 jam sampai dengan 14 jam. Sekarang nyampe di kampung halaman saya dari Surabaya hanya ditempuh dalam 6 jam. Bayangkan lebih singkat daripada 8 jam daripada sebelumnya. Kita selalu berdoa di dalam perjalanan kita, Allahumma tuwi'anna bu'dahu. Ya Allah, perpendeklah, persempitlah perjalanan kami dalam jauhnya. Tetapi Pak Jokowi telah merealisasikannya dengan kenyataan ini. Kalau kita selalu berdoa dalam setiap perjalanan, Pak Jokowi merealisasikan apa yang menjadi doa kita. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ada lagi orang mengatakan Pak Jokowi itu pro asing. Ini kurang ajar, ini hoak itu. Kalau Pak Jokowi pro asing, coba kita lihat Blok Rokan. Blok Rokan itu adalah sumur-sumur minyak yang 20 tahun ke depan insya Allah penghasilannya 825 triliun. Dulu milik Jepang dan Prancis, dikelola oleh Jepang dan Prancis. Jepang dan Prancis itu kan asing. Ya, sekarang diambil oleh Indonesia 100%. Bukan 80%, 90%, 100% milik Indonesia. Ke depan kita akan memiliki masukan 820 triliun. Sementara tidak hanya Blok Rokan, ada yang namanya Blok Mahakam. Blok Mahakam itu penghasil migas Indonesia 34%. Bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa dibayangkan kemudian ketika Blok Mahakam sekarang 100% milik Indonesia yang dulu dikelola antara lain oleh Amerika. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, berapa ribu triliun nanti kita akan bisa mendapatkan income dari itu. Inilah semuanya akan digunakan untuk terwujudnya kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mahathir Muhammad mengatakan jika pada Pilpres 17 April 2019 Insinyur Haji Joko Widodo terpilih kembali, Malaysia akan terkejar dan terkalahkan oleh Indonesia. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, panjenengan sering dengar Freeport dan berada dalam angan-angan panjenengan. Apa sih Freeport itu? Tetapi panjenengan gambaran secara gamblang belum faham tentang Freeport. Freeport itu gunung emas.
bongkahan-bongkahannya kemilau, seperti kemilaunya emas. Saya kalau di Saudi Arabia, karena setiap tahun saya mesti naik haji, dan saya setiap tahun juga sekian kali umroh, itu selalu bangga berdebat dengan orang Saudi Arabia bahwa sebetulnya Indonesia lebih kaya daripada Saudi Arabia. Kalian jangan terlalu meremehkan orang Indonesia. Kami ini punya gunung emas. Freeport itu gunung emas, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dulu kita itu sedih sekali kalau melihat Freeport dieksploitasi habis-habisan oleh Amerika. Indonesia hanya ditetesi 1% sampai maksimal 9,3%. Di era Pak Jokowi, walaupun sulit Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kenapa sulit? Karena Pak SBY sebelum lengser melakukan MOU dengan Freeport bahwa Amerika diperkenankan mengelola Freeport sampai tahun 2040. Betapa sulitnya dengan MOU yang dibuat oleh Pak SBY 6 hari sebelum lengser. Tetapi karena keuletan dan kehebatannya, dan karena orientasinya ke depan, kepingin mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa Indonesia, Pak Jokowi terus berupaya keras, dan akhirnya Freeport harus didominasi Indonesia, dan Indonesia mendapatkan sahamnya 51,2%. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita tidak boleh mengingkari ini semua. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mana ada Pak presiden-presiden sebelumnya harga BBM berbeda antara di Pulau Jawa dengan di tempat-tempat yang sulit jangkauannya, misalnya di Papua. Dulu kalau premium di Pulau Jawa 8.000, di sana 40.000. Kalau Pertamax di Jawa 10.000, di sana 50.000. Semen Gresik kalau di kita 50.000, di sana 500.000. Ini kenapa? Karena sulit transportasinya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu tahapan pengadaan sarana prasarana infrastruktur untuk kemudian terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur itu sudah tepat, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya menyampaikan testimoni tentang Kiai Ma'ruf Amin. Mohon maaf walaupun tadi Pak Muhammad Hadik telah menyampaikan kepada saya bahwa di Temanggung ini NU-nya sudah 100% semuanya untuk memilih nomor satu, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin. Tapi barangkali masih ada yang tersisa, satu saat saya memberikan paparan seperti pada kesempatan ini di Bogor, di daerah 02, mohon maaf, di Bogor itu dikenal di daerah 02 Bogor, kemudian Bekasi, kemudian di daerah sekitar itu saya sudah masuki, dan insya Allah Jawa Barat pun yang tadinya defisit insya Allah akan ikut juga memenangkan Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin. Beliau mengatakan kepada saya, beliau kepingin menyampaikan buah pikirannya, Pak Kiai Asep, menurut saya kalau ada orang NU, apakah itu struktural ataukah kultural, Muslimat, Fatayat, Pergunu, Banser, memilih presidennya bukan Insinyur Haji Joko Widodo, maka sama halnya dengan menginjak kepalanya NU. Sudahlah, kalau menginjak kepalanya NU kan su'ul adab, yang paling su'ul adab. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, kenapa nak saya tarik? Kiai Ma'ruf Amin itu kan kepalanya NU. Kiai Ma'ruf Amin itu kepalanya NU, Pak Yai. Kalau beliau mengundurkan diri adalah karena al-akhlakul karimahnya beliau. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Maka saya tidak segan-segan di setiap panggung-panggung saya selalu mengatakan jangan salahkan
Apabila ada orang mengatakan jika ada orang NU memilih presidennya bukan Insinyur Haji Joko Widodo dan wakilnya Kiai Ma'ruf Amin, jangan salahkan kalau dia mengatakan sama halnya dengan menginjak kepalanya NU. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sekiranya mungkin sudah jelas. Dan kemudian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, menurut saya setelah kemarin debat yang kedua kalinya pada tanggal 17 Februari sebetulnya sudah selesailah. Bangsa Indonesia akan cerdas-cerdas. Sebetulnya sudah selesai, Prabowo harus kalah telak dan Insinyur Haji Joko Widodo harus kita upayakan menang-menang mutlak. Paling tidak menangnya 70%, sehingga Pak Prabowo hanya dapat 30% saja dan kekalahannya 40%. Siap Bapak Ibu? Sebetulnya harus begitu, karena bangsa Indonesia semuanya cerdas, semuanya manusia. Ya, al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah binatang yang cerdas. Kami bukan binatang karena kami cerdas dan kami adalah manusia. Terungkap pada debat 17 April 2019 bahwa Pak Prabowo mengeksploitasi tanah Indonesia seluas 340 ribu hektar. 340 ribu hektar itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian sama, hampir sama dengan dua kali luasnya Provinsi Yogyakarta. Hampir dua kali luasnya Provinsi Yogyakarta. Wahai bangsa Indonesia yang cerdas-cerdas, masa kita akan berikan Presiden Indonesia kepada orang yang belum menjadi presiden, telah tega-teganya mengeksploitasi tanah Indonesia seluas kurang lebih dua kali Provinsi Yogyakarta, apalagi kalau sudah jadi presiden. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu mari kita bertekad menangkan Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin semutlak-mutlaknya 70% minimal, sehingga Pak Prabowo cukup 30% saja agar kapok jangan sampai mencalonkan presiden lagi di masa-masa berikutnya. Menurut saya Pak, apa enggak malu? Oleh karena itu kepada para tim suksesnya, sudahlah jangan ngotot, jangan memperbesar dosa dengan melakukan hoak-hoak. Sudah seperti itu, orang semua sudah tahu, sudah terkuak. Yang oleh karenanya juga saya mohon kepada panjenengan semua, onkan handphonenya, rekam, sebarkan ke seluruh pelosok Temanggung dan bahkan seluruh pelosok Jawa Tengah. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya sampaikan kepada panjenengan semua bahwa tim suksesnya Prabowo dan Pak Prabowonya sendiri sudah sangat-sangat menyadari hari ini. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, semua lembaga survei telah memenangkan Insinyur Haji Joko Widodo, rata-rata memenangkan 20%, dan harus kita tingkatkan untuk menang 40%, sehingga kita akan mendapatkan 70% dan Prabowo cukup 30% saja, agar sekali lagi tidak memiliki keinginan lagi untuk mencalonkan presiden pada masa-masa mendatang. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau beliau mengatakan ya kalau negara menginginkan untuk dikembalikan, ya dikembalikan, tolong kembalikan kepada negara. Dan mereka yang lain-lainnya yang mengeksploitasi tanah Indonesia, kembalikan kepada negara. Mari kita bersama-sama berupaya keras untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaannya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tetapi mereka yakin, mereka mengandalkan, bukan mereka yakin, mereka tetap mengandalkan apa yang namanya hoak. Ini bapak dan ibu-ibu sekalian. Mereka hari ini memang kalkulasinya sudah disadari bahwa mesti akan kalah dalam pilpres. Oleh karena itu kemudian andalan satu-satunya adalah hoak yang terus setiap detik akan diproduksi oleh mereka. Bapak ibu, apa yang namanya hoak?
Hoak itu adalah paling besar-besarnya dosa-dosa besar. Bukan sekedar dosa-dosa besar, tetapi adalah paling besar-besarnya dosa-dosa besar. Akbarul kabairi al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa aqukul walidaini wa qauluz zur. Paling besar-besarnya dosa-dosa besar itu, pertama, menyekutukan Allah. Nomor dua, membunuh manusia. Nomor tiga, menyakiti kedua orang tua. Nomor empat, hoak. Itu paling besar-besarnya dosa besar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita yang hadir, yang sudah, yang sekian ribu ini, bukan sebagai pemilih pasif saja, tetapi semuanya kita menjadi pemilih aktif yang dipastikan memilihnya, tetapi sekaligus kita memastikan seluruh rakyat Temanggung tanpa terkecuali semua memilih Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin. Jangan berikan negara dikelola oleh kelompok-kelompok yang setiap harinya melakukan paling besar-besarnya dosa-dosa besar. Maka mereka bukan hanya sekadar tega untuk korupsi dan korupsi, mengeksploitasi dan mengeksploitasi Indonesia. Dosa paling besar-besarnya dosa besar pun mereka lakukan. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Andalan mereka adalah hoak. Satu saat ketika mungkin terjadi sebuah kelengahan dan ada hoak yang akurat bagi mereka, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mereka merasa akan menang, dan begitu caranya sehingga mereka terus bersemangat melakukan hoak demi hoak. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, bagaimana kita menyikapi hoak dan hoak itu? Tolong mari diklarifikasi. Jangan dibalas lagi dengan hoak. Kasihan bangsa Indonesia. Pelaku-pelaku hoak bukan jahat kepada Pak Jokowi saja, tetapi pelaku-pelaku hoak adalah jahat kepada seluruh bangsa Indonesia, karena mereka mempertontonkan perilaku yang merupakan paling besar-besarnya dosa besar kepada bangsa Indonesia. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, jangan dibalas oleh hoak lagi, karena kita tidak kepingin ikut-ikutan mempertontonkan paling besar-besarnya dosa besar kepada bangsa Indonesia yang harus kita cintai bersama-sama, melainkan harus diklarifikasi. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ada hoak yang terakhir ini, bukan yang terakhir, masih terus mereka melakukan lagi yang lain-lainnya. Tapi yang belakangan saya dengar, apa nanti Pak Jokowi paling 3 bulan, 4 bulan Kiai Ma'ruf Amin mesti itu sudah akan diganti oleh Ahok katanya. Ini hoak mereka demikian. Nyatanya Ahok sudah keluar dan ini dipersiapkan untuk menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, katakan kepada mereka, orang yang mengatakan demikian adalah orang paling bodoh-bodohnya orang di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tidak ada logikanya dari mana ini, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Tetapi karena memang mereka hoak, ya dilakukanlah yang semacam itu. Dan anehnya memang ada yang mempercayai tentang hal-hal yang semacam itu. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, karena harapan satu-satunya adalah mereka hoak dan hoak, maka mari kita bungkam hoak dengan Hizbun Nasr. Saya ijazahkan kepada panjenengan, saya telah melakukan pengijazahan kepada ribuan santri saya, dan selalu saya ajak mereka membaca setiap hari. Insya Allah dengan Hizbun Nasr ini, nanti hoak mereka akan menampar muka-muka mereka sendiri. Tapi sekali lagi, jangan dibalas lagi dengan hoak, melainkan klarifikasi dan klarifikasi saja. Ada syair yang menyebutkan dalam bahasa Arab yang kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Begini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mohon maaf kalau mungkin pales suaranya, saya bukan Ibu Hovifah. Kalau Ibu Hovifah suaranya merdu. Biarkanlah dia yang menyakitimu, janganlah kau balas kekejian itu.
karena segera dia akan terbalaskan, dan dia sendiri itu pelaku pembalasan. Ini bapak dan ibu-ibu sekalian, dan ini terbukti. Sarumpait kena tampar oleh hoknya sendiri, Ahmad Dhani kena tampar oleh hoknya mereka sendiri, dan seterusnya akan pada menyusul. Mereka tertampar oleh perbuatan jahatnya mereka sendiri. Ini bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sampaikan buku kepada panjenengan, tidak tahu ada berapa ratus sehingga tidak terbagikan secara keseluruhan, kalau tidak salah ada 500. Di situ ada ijazah tentang sholat hajat, tetapi tidak mungkin saya sampaikan. Ya secara singkat nanti saya sampaikan kalau ada waktunya, tetapi Hizib Nasor dulu. Hizib Nasor ini bapak dan ibu-ibu sekalian, hikmahnya untuk memporak-porandakan, untuk menghancurkan kekuatan mereka, memporak-porandakan persatuan mereka, menyedikitkan pemilih mereka, dan menamparkan hoak-hoak mereka kepada muka-mukanya mereka sendiri. Ini bapak dan ibu-ibu sekalian, saya baca bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai bentuk pengijazahan saya kepada panjenengan, bukan sebagai doa penutup, bukan. Ini bapak dan ibu sekalian, panjenengan kalau prihatin terhadap apa yang saya sampaikan, monggo dibayar maharnya. Sambil membayar mahar terus dibaca. Panjenengan puasa mulai hari Selasa sampai dengan hari Senin, seminggu puasa biasa, puasa biasa. Pak, bagaimana wasilahnya? Tambahkan setelah panjenengan ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dan seterusnya, tambahkan ila Abil Hasan Asyadzili. Kemudian panjenengan baca agak banyak ketika membayar mahar, tetapi setelah itu cukup sehari sekali itu bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya bacakan dulu dan saya masih berlanjut dengan informasi-informasi yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahummaghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma ij'al as-sayyid Joko Widodo wa Kiai Ma'ruf Amin murassahaini wa muntakhabaini wa ghalibaini fil intikhab. Waj'alhuma ar-ra'is wa naibahu li jumhuriyati wa li biladi Indonesia al-'adilaini an-nafi'aini lil Islam wa lil bilad wa lis sya'b. Allahumma ij'al, mohon maaf saya ikut mendoakan ibunya panjenengan semua, ibu muslimat, karena kebetulan yang hadir ini adalah ibu muslimat sebagian besarnya. Tadi disampaikan 90%, panjenengan akan senang jika ibunya yang tadi disebutkan Ummul Mukminat itu betul. Kiai Rozikie harus Ummul Mukminat, jangan sampai dikatakan Ummul Mukminin. Kalau dikatakan Ummul Mukminin, maka hukumnya haram Ibu Khofifah untuk nikah lagi. Sebab kalau nikah lagi berarti nikah dengan putranya. Ya, istri-istrinya Nabi Muhammad semuanya disebut ummahatul mukminin, yang arti salah satunya haram kawin dengan orang lain. Sebab jika kawin dengan orang lain berarti kawin dengan ibunya sendiri. Itu bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya ikut serta mendoakan beliau juga, tetapi juga kita nanti mendoakan Bapak Ganjar Pranowo dan wakilnya Gus Yasin ya. Jadi biar kemudian masa Gubernur Jawa Tengahnya tidak didoakan, harus didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ij'al as-sayyid Ganjar Pranowo wa naibahu as-sayyid Yasin ar-ra'is wa naibahu lil muhafadhah Jawa al-wusta al-adilaini an-nafi'aini lil Islam walil bilad walil syab, waj'alhuma mustati'aini fi qiyadati Jawa al-wusta hakimaini wa halimaini wa adilaini, waj'alhuma mustati'aini fi ijadi Jawa al-wusta mutaqaddimatan wa mutaqaddimatan wa mutaqaddimatan bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al as-sayyidah Khofifah Indar Parawansa wa naibaha
As-Sayyid Emil Elistianto Darda Ar-Ra'isa wa Naibaha Lil Muhafadah Jawah Asyarqiyah Al-Adilaini An-Nafi'aini Lil Islam Walil Bilad Walil Syab Waj'alhuma Mustati'aini Fi Qiyadati Jawah Asyarqiyah Adilaini wa Halimaini wa Hakimaini Bifadlika wa Rahmatika Ya Arhamar Rahimin Waj'alhuma Mustati'aini Fi Ijadi Jawah Asyarqiyah Aqdamal Muhafadat Fil Bilad Wa Fil Alam Bifadlika wa Rahmatika Ya Arhamar Rahimin Waj'al As-Sayyidah Khafifa Indar Barawansa Ba'da Qiyadatiha Al-Muhafadah Jawa As-Sarqiyah Lil Marratil Ula Ij'alha Ya Allah Ar-Ra'isah Li Jumhuriyati Wali Biladi Indonesia Al-Adilata An-Nafi'ata Lil Islam Walil Bilad Walil Syab Allahumma man aradana wa aradahum bisu'in faruddahu wa man kadana wa kadahum bikaidin faqidhu wa man bagu alayna wa alayhim bihalakatin faahlikhu Ya Rabbana taqabbal taubatana wa taubatahuma waghsil haubatana wa haubatahuma bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo hizib nasornya disimak ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma bisatwati jabaruti qahrika wa bisur'ati ghasati nasrika wa bighairatika lintihaqi hurumatika wa bihimayatika liman ihtama biayatika. Nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sami'u, ya Qarib, ya Mujibu, ya Sari', ya Muntaqim, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Dzal Batsy Syadid, ya man la yu'jizu qahrul jababirati wa la ya'dumu 'alaihi halakul mutamarridati minal muluki wa la kasirati anta ja'ala kaida man kadana fi nahrihi wa makraman makarobina 'aidan 'alaihi wa hufrata man hafara lana waqi'an fiha wa man nasaba lana syabakatal khida ij'alhu ya Allah ij'alhu ya maulana ij'alhu ya sayyidana musaqan ilaiha wa musadan fiha wa asiran ladaiha Allahumma bihaqqi kafha ya ain sad ikfina hammal ida wa laqihimur rada waj'alhum likulli habibin fida وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم بدد شملهم اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم أقلل عددهم اللهم أقلل عددهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم أخرجهم من دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallitum 'alaina bidhunubina. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallitum 'alaina bidhunubina. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallitum 'alaina bidhunubina. Hamim 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 hamim. Hummal amru wa ja'an nasru. Fa 'alaina la yunsarun. Hamim 'ain sin qaf himayatuna mimma naqafu. اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل ياهو ياهو يا من بفضله لفضله نسألك العجل العجلة إلهي الإجابة الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف الدر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى نسألك بأسرار هذه الدعوات نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب شيء منا غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله عادت العادون وجاروا
warajaunallaha mujiran wa kafabilahi wakila wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin. Istajib lana amin, istajib lana amin, istajib lana amin. Fakuti adabinul qawmin ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf, debat yang pertama telah berlangsung. Insinyur Haji Jokowi menang mutlak dalam debat tersebut. Debat yang kedua Insinyur Haji Joko Widodo menang mutlak dan Bapak Prabowo jadi bulan-bulanan dalam debat itu. Maka akan segera tiba saatnya debat yang ketiga, yaitu pada tanggal 17 Maret kalau tidak salah. Maka marilah akan ada debat Kiai Ma'ruf Amin. Ibu-ibu jangan meninggalkan tempat dulu, kita membutuhkan aminnya panjenengan ibu-ibu. Akan debat dengan Sandiaga Uno, kita doakan mudah-mudahan Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin akan menang mutlak dalam debat tersebut, dan Sandiaga Uno akan kalah telak, utamanya dalam Pilpres 17 April 2019. Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin akan benar-benar menang mutlak, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Hizibnya adalah Hizbul Ijabah, yang di dalam hizib itu ada kalimat wa tu'addu lahul afkar, akan betul-betul pemikirannya Sandiaga Uno dikuasai dan dikuasai oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan kelabakan beliau dalam menghadapi beliau Sandiaga Uno dan kelabakan dalam menghadapi debatnya dengan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ila hadratin Nabi wa ila hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. La takilna ila anfusina fi hifdi ma malaktana lima anta amlaku bihi minna, wamdudna bidaqa'ik ismikal hafidil ladhi hafidda bihi nidhamal mawjuda, waqsina bidhirrim min kifayatika, wa qallidna bisayfi nasrika wa himayatika, wa tawwijna bitaji izzika wa karamatika, wa raddina biridai mannika, wa rakibna markaban najat fil mahya wa ba'dal mamat bihaqqi fajashin, wamdudna bidaqa'ik ismikal qahar, tadfa'u bihi anna man aradana bisu'in min jami'il mu'diyat, wa tawallana wilayatal izzi yakhda'u lana biha kullu jabbarin anid wa syaitanin marid. Ya aziz ya jabbar, ya aziz ya jabbar, ya aziz ya jabbar. Allahumma alqi alayna min zinatika wa mahabbatika wa min syarafi rububiyatika ma tashhadu bihil qulub, wa tadillu bihin nufus, wa takhda'u lahul riqab, wa tariku lahul absar, wa tu'addu lahul afkar, wa tu'addu lahul afkar, wa tu'addu lahul afkar, wa yasghuru lahu kullu mutakabbirin jabbar, wa yasghuru lahu kullu malikin qahar. Ya Allah, ya Malik, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, ya Malik, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, ya Malik, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Qahar. Ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Qahar. Ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Qahar. Allahumma sakhir lana jami'a khalqika kama sakhartal bahra li sayidina Musa alaihi salam, walayyin lana qulubahum kama layyantal hadida li sayidina Dawud alaihi salam, fa innahum la yantiquna illa biiznik, nawasihim fi qabdatika wa qulubuhum fi yadika, tusarrifuhum haitsuma syi'ta ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya 'allamal ghuyub, ya 'allamal ghuyub, ya 'allamal ghuyub. Adfa'na ghadaban nasi bila ilaha illallah, wastajlabna ridahum bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna,
wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu, kalau panjenengan setuju, saya akan mengijazahkan salat hajat yang minat doa alladzi la yuraddu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yang ma'thur, dulu dilaksanakan di zaman sahabat, yang Imam Ghazali berpesan la tu'allimuha lisufahaikum fayata'awanuna biha ala ma'siyatin. Jangan diajarkan kepada sembarang orang, takut digunakan untuk maksiat. Karena istijabahnya salat hajat ini, betapapun untuk maksiat bisa saja dikabulkan. Kalau untuk maksiat dikabulkan, maka kita yang mengajarkannya kena getahnya. Oleh karena itu, tolong nanti jangan diijazahkan kepada orang lain, jangan diajarkan kepada orang lain, cukup panjenengan dan putra-putrinya. Ini Bapak dan Ibu sekali, salat hajat itu terdiri dari 12 rakaat, paling lama 5 menit, Bu. Terdiri dari 12 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Sehingga terdiri dari 12 rakaat dan 6 salaman. Setiap rakaatnya yang dibaca Al-Fatihah sekali, surat Al-Ikhlas sekali, saya ulangi lagi, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, surat Al-Ikhlas sekali. Begitu rakaat pertama. Rakaat kedua, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, surat Al-Ikhlas sekali. Sama sampai dengan rakaat ke-12. Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, surat Al-Ikhlas sekali. Setelah selesai salam yang ke-6, berarti di luar sholat, panjenengan sujud. Sebelum memanjatkan doa, dan saya mohon di hari-hari ini, salah satu doa panjenengan adalah kemenangan mutlak Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin pada Pilpres 17 April 2019. Sebelum panjenengan memanjatkan doa, tetapi ini bisa juga untuk hajat-hajat panjenengan. Sebelum panjenengan memanjatkan doa, membaca dulu ada bacaannya. Panjenengan buka bukunya, di situ bacaannya saya baca. Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmi subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu subhanadzil manni wal fadli subhanadzil izzi wal karami subhanadzit taul As'aluka bima'aqidil 'izzi min 'arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal 'azami wa jaddikal 'ala wa kalimatikat tammatil 'ammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun an tusalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu dibaca, baru kemudian memanjatkan permohonan. Ada pertanyaan, Pak Yai, kan panjang, bagaimana bisa hafal sementara dibacanya dalam sujud? Caranya, kalau panjenengan belum hafal, maka setelah salam yang ke-6, sebelum sujud dibaca dulu. Dibuka bukunya, dibaca dulu, yang tidak kebagian mungkin fotokopi, dibaca dulu, selesai dibaca baru sujud. Nah, mengawali permohonan doa panjenengan, kita membaca tasbih dulu 11 kali, selawat 11 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan kemudian selawat 11 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya kira demikian, dan monggo panjenengan laksanakan insyaallah untuk hajat-hajat panjenengan, dan di hari-hari ini untuk kemenangan mutlak Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, kemenangan mutlak dalam debat-debat yang kurang 2 kali lagi, sehingga kemenangan mutlak dalam debat-debat ini akan memudahkan kemenangan mutlak dalam Pilpres 17 April 2019. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiran
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.